Hello guys, annyeong. Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea Times bergenre thriller, crime, drama, fantasy, dan political. Dan yang menjadi sutradara drama ini adalah Yoon Jung-ho yang pernah menjadi sutradara untuk drama Steak 2020 Ogri. Sedangkan penulis naskah ada dua guys dan masih baru dalam industri drama Korea yaitu Lee Sae-bum dan An Hye-jin. Sebelum kita bahas drama Korea Times, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Oke guys, kita langsung saja. Drama ini akan menceritakan tentang drama misteri politik Time War yang menceritakan tentang Soo Jin-in yang terhubung dengan reporter Lee Jin-woo dari 5 tahun yang lalu melalui panggilan telepon, guys. Soo Jin-in menemukan kebenaran yang berbahaya saat Soo Jin-in mencoba mencegah kematian ayahnya, Soo Ki-tae, yang merupakan presiden, guys. Dua zona waktu yang melintasi ketenangan dan kepanikan, guys. Dengan latar belakang Gwang Hwa-mun, di mana masa lalu dan masa kini sejajar, guys. Cerita dimulai pada tahun 2020, di mana masa jabatan Presiden Soo Ki-tae telah berakhir. Dan pada saat pemerintahan Presiden Soo Ki-tae, masyarakat hidup dengan damai dan sejahtera, guys. Tapi kemudian berita beralih ke 5 tahun lalu, yaitu ke tahun 2015. Hal yang mengejutkan, guys, berita mengenai sebuah insiden terjadi di mana calon presiden Soo Ki-tae telah dibunuh, menyebabkan sesuatu di masa lalu yang telah berubah, yang mengubah seluruh hidup Soo Jung-in. Sejak ayahnya dibunuh pada pemilihan presiden 2015 yang lalu, di tahun sekarang ini rumahnya berubah menjadi apartemen pedesaan, guys. Dan Soo Jung-in mendapati dirinya hanya sebagai jurnalis di sebuah perusahaan berita web kecil. Tidak ada yang mendengarnya dan semua orang menganggap Soo Jung-in menderita penyakit mental. Tetapi tidak menyerah untuk mencari kebenaran tentang kematian ayahnya, guys. Entah bagaimana, suatu keajaiban terjadi. Secara tidak terduga, Soo Jung-in terhubung dengan reporter Lee Jin-woo dari 5 tahun yang lalu melalui panggilan telepon, guys. Lee Jin-woo sempat kebingungan ketika menghadapi kebenaran besar melalui panggilan telepon yang terhubung dari masa depan, guys. Meskipun kebingungan, Lee Jin-woo tetap terus mengejar fakta kebenaran. Mereka berusaha mencegah kematian Presiden Korea Selatan, Soo Ki-tae. Soo Ki-tae adalah presiden yang membawa kebenaran, guys. Soo Ki-tae, yang dulunya hanya seorang reporter, memutuskan untuk menjadi orang yang kuat dan naik ke posisi presiden setelah mengalami insiden di mana kebenaran ditutup-tutupi dan dimanipulasi di depan kekuasaan, guys. Yang selalu membantu Soo Ki-tae adalah Kim Yong-ju, anggota Majelis Nasional sebagai penasehat dan juga merupakan kandidat untuk pemilihan presiden berikutnya, guys. Kim Yong-ju yang bangkit dari masa kanak-kanaknya yang malang adalah pejuang yang dingin yang tidak terguncang oleh ancaman apapun. Dengan bersimpati pada kepercayaan Soo Ki-tae, Kim Yong-ju membantu impian Soo Ki-tae dan menjadi teman terdekatnya, guys. Drama yang seru, guys, dan menegangkan. Drama crime thriller banyak sekali di tahun 2021 ini. Dan yang membuat penasaran, bagaimana Soo Jin-in dan Lee Jin-woo bekerja sama mengungkap kebenaran di waktu dan tahun yang berbeda ini, guys. Dan pastinya sangat berbahaya. Drama Times akan ditayangkan di OCN dan View.com mulai tanggal 20 Februari 2021 sebanyak 12 episode, guys. Lee Seo-jin sebagai Lee Jin-woo, seorang reporter The Times di tahun 2015 yang hanya mencari kebenaran, guys. Lee Ju-yong sebagai Soo Jung-in, seorang putri presiden dan reporter DBS di tahun 2020, guys. Kim Yong-chul sebagai Soo Ki-tae, seorang mantan reporter yang menjadi presiden Republik Korea dan ayahnya Soo Jung-in. Moon Jung-hae sebagai Kim Yong-ju, anggota Majelis Nasional, penasehat terdekat Soo Ki-tae dan calon presiden berikutnya, guys. Kim In-kwon sebagai Do Yong-jae, sebagai anggota pendiri perusahaan media The Times yang nantinya membantu Lee Jin-woo dan Soo Jung-in selama 5 tahun mencari kebenaran, guys. Moon Ji-in sebagai Myung Seok-kyung, seorang karyawan The Times. Park Ye-ni sebagai Song Min-jo, seorang anggota staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai penerjemah. Song Yong-chang sebagai Baek Yeo-min, mantan presiden, guys. Yoo Seung-ju sebagai Nam Seong-beom, perwakilan partai. Sim Hyung-tak sebagai detektif Han Do-kyung, bagian pembunuhan di kantor polisi Mawon. Im Seo-hyun sebagai Jung Yeo-mi. Lee Sang-won sebagai Jang Yong-jun, reporter DBS, rekan kerjanya Soo Jin-in.
Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.